Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Gerak kanan, gerak.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk para pahlawan dan untuk para pejuang serta untuk para pendiri pengasuh SMA 6, SMA 8 yang telah mendahului kita. Marilah sejenak kita menghening arwah beliau diterima di sisi Allah dan ditempatkan dalam surga. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati orang tua kita, tokoh pendidikan Riau, Bapak Profesor Dr. M.D. Zainuddin. Yang saya hormati Bapak Komite Sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak-bapak, Ibu-ibu para Majelis Guru yang budiman, saudara-saudara, para pejabat eselon 3, eselon 4 di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, anak-anak, bapak-bapak yang putra-putri yang manis-manis, yang ceria-ceria pada pagi hari ini yang Bapak sayangi. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita semua berada di halaman SMA Negeri 8 Pekanbaru ini untuk memperingati hari ulang tahun atau hari jadi yang ke-33 SMA Negeri 8 Pekanbaru. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang Bapak sayangi,
pertama berdiri SMA Negeri 8 ini 33 tahun yang lalu. SMA Negeri 8 ini bernama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Ulangi, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Berapa pak semuanya? 30. Semuanya di Indonesia waktu itu 49. Untuk Pak Riau, satu-satunya ini dia. Sekarang menjadi SMA 8 Pekanbaru. Tujuan pemerintah dulunya, anak, tujuan pemerintah dahulunya kalau udah tenang bapak nggak bisa bicara. Untuk perhatian, 3 kali tepuk pramuka. Pramuka namanya, tepuk-tepuk santai, salah, jangan salah, serentak, 3 kali tepuk pramuka. Tujuan pemerintah dahulunya menetapkan sekolah ini disebut Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan untuk menjadikan SMA ini SMA percontohan. Baik pribadi anaknya, baik kelakuan anaknya, maupun prestasi anaknya. Alhamdulillah, sampai hari ini prestasi ini masih tetap dipertahankan dan bagus sekali. Berbagai prestasi telah anak-anak capai, bukan saja untuk Riau, bahkan untuk Indonesia, bahkan prestasi dunia. Dia sudah berapa? Sudah. Dan ini atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, orang tua mengucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak yang berprestasi. Kepada bapak kepala sekolah, bapak dan ibu guru, nama pemerintah lain tidak mengucapkan terima kasih. Mohon ditingkatkan lagi pengabdian kita demi anak-anak kita ini, putra putri bangsa masa depan. Anak-anak sekalian, upacara ini bagus sekali. Anak-anak tertib. Nah, yang bersuara itu yang tidak tertib. Tadi bapak melihat pengerek bendera, rasanya kalau nantinya paskibraka tidak perlu dilatih lagi, sudah siap lah bapak. Seolah-olah begitulah kira-kira. Ya, ayo tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya pesan bapak terakhir. Pesan terakhir. Pertama, anak-anak, bapak harapkan dan kami harapkan semua orang tuamu agar menjadi contoh di lingkungannya, menjadi contoh teladan. Yang kedua, bagi yang kelas 3, kami semuanya mengharapkan prestasi nilai anak-anak harus bagus. Kalau target pemerintah rata-rata lulusnya 5,5, alangkah senangnya kami nantinya kalau anak-anak rata-rata 6 atau 6,5. Bisa dicapai? Oh, 8 ternyata, mau 8 rata-rata. Bagus sekali. Akan menjadi kebanggaan lagi oleh kami ini, orang tuamu, apabila nilaimu bagus dan anak-anak akan kuliah di perguruan tinggi yang ternama, termasuk Universitas Riau, ternama anak-anak.
yang ketiga, bagi yang dari kelas 3 ya, capai nilai yang baik. Bagi yang kelas 2, kelas 1, apalagi ada kelas yang akselerasi Pak ya, prestasimu sangat Bapak harapkan. Dan SMA Negeri 8 sudah menjadi SMA dilirik oleh semua SMA-SMA yang ada di Indonesia. Menurut informasi, untuk besarnya sekolah adalah termasuk 12 besar di Indonesia. Malah berada pada urutan kedua dan kompak membangun pendidikan ini. Menurut Bapak Presiden kita, kalau bersama kita bisa. Kalau rajin-rajin belajar, nilai yang bagus akan bisa juga. Siap? Nah, untuk terakhir, 3 kali tepuk pramuka. Semoga Allah yang Maha Kuasa tetap memberi berkah kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pemenang lomba. In the theme of nature, and then reading of the Holy Quran, and then the PLH choir. And the winner are for English for fun competition, A, linked message game. The first winner goes to Senior High, Junior High School No. 1 Pekanbaru. Second winner goes to Junior High School Ittihad, Team A. Third winner goes to Junior High School Ittihad, Team B. Dancing with Words game. First winner goes to Junior High School number 1, Team B. Second winner goes to Junior High School Ittihad. Third winner goes to Junior High School 1, Team A. World Building Games. First winner goes to Junior High School number 4, Pekanbaru. Second winner goes to Junior High School Ittihad. Third winner goes to Junior High School number 1, Pekanbaru. Juara 1, pidato lingkungan hidup, Taufik Setiawan dari kelas 10-8. Juara 2, Maria Clara dari kelas 10-1. Wida S. Kusuma dari kelas 11 IA2. Lomba Musabaqah Tilawatil Quran, juara 1, Agung Panji dari 11 IPA 1. Juara 2, Fadri Zulharman dari kelas 10-9. M. Ali Arida dari kelas 12 IPA 7. Lomba Paduan Suara Lingkungan Hidup, juara 1 dari kelas 11 IA. Juara 2 kami juga. Iya.
Office. Ini legasinya Pak. Ini nama kalian benar semua. Semua makhluk hidup
berkah tumbuh subur. Buat raya sujud syukur, bunga bunga mata, buka mata, buka hati. Mari orang-orang sucikan Allah. Bunga bunga mata, buka mata, buka hati. Memelihara alam titipan Allah. Jagalah mata, jagalah hati. Dalam titipan ilahi, cermin insan, khalifah fil ardi. Karena ulah tangan manusia, darat dan laut rusak binasa, warisan anak cucu tak tersisa, bencana orang di mana-mana. Dua siswa SMA ke-8 dan dirikan lingkungan hidup Ecological Youth and Planetal Science. Siswa peduli lingkungan hidup, cermin insan, khalifah Mas Pendidikan Lingkungan Hidup SMA Negeri 8 Pekanbaru, karya Oan Hasanuddin, diarahkan oleh Al-Quran. Thank you.
Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara dan staf dewan guru meninggalkan lapangan upacara.